sobat kereta, saya di stasiun Bogor. Ini akan langsir ya, atau masuk, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari arah stasiun Paledang. Langsir. Security sibuk ya. Langsir setelah selesai dia akan langsung jalan ke Tanah Abang. Ini lagi proses langsir, ada gerbong sebelah kanan kiri, nanti akan disatukan jadi satu dan akan langsung jalan. Ini dia proses langsir. Tanah Abang.
Pemberangkatan selanjutnya tersedia di jalur 7 KRL Komuter Line tujuan Jakarta Kota sebagai. Ternyata masih nunggu masinis, masinisnya 2 udah datang. Ini ternyata bawa batu kristal. Bukan batu bara. Ini langsir dulu, nanti mundur. Ngambil gerbong di jalur 4. Ini jalur 5. Nanti akan pulang ke Parung Panjang. Ini langsir mundur. Nah, tapi ketutup KRL ya pas penyambungannya ya. Angkutan balas ke op 1. Jalur 6 KRL Komuter tujuan Depok pada 2 berangkatkan jalur 6. Kalau bisa pengerasan salur jalur 6 Singapura jaya 52 Semboyan 5 dekat berjalan diizinkan berangkat. Jalur 6 diizinkan berangkat. Sudah tersambung ya, tadi kalangan KRL jalur 3. Ini jalur 2 juga kereta Pangrango.
Simpang Rongo menurunkan penumpang. Sementara dari Jambatari memperlukan dua perintara polisi Jambal ini juga saat barang bawaan anda pas juga tidak tertinggal dalam perangkaian kereta. Kereta Pangrango baru tiba di jalur 2. Penuh ya dari Sukabumi. Kita akan mulai dengan jalur yang kita akan mulai sebelah Jepang jalan Jepang.